apik-apik. Lamun barang kanggo teparandek kanggo, barang halal teharamang, seharam tehalalang kafir. Luwek dengan di kota-kota belik lagu. Pokok sandak ke pemadu, si ni jinang semamak lalu jok hotel berkedek-kedek. Berarti sehalal keharamang, seharam kehalalan kafir. Ya, dengan kafir isi suara. Dengan ini porok-porok, keletik jorak-jorak semaman tinduk. Ya, loden-loden, misal. Nah, sugul. Atau ya, samama suruh, bersuruh. Pun sugul, batal. Tak kena ke men. Dia terkanggu berjorak antara pusat kence lutut niki. Sebab Nabi parap dengan malam muntah berdekat. Dekat jebak, ngonek-ngonek taman. Boleh munah litulite di julun gawang, ngonek-ngonek tertendang taman jok gawang niki. Lupa. Nah, yang pun terbalak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra tarbawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين مبطلات الصوم هي قسمان قسم يبطل ثواب الصوم لا الصوم نفسه فلا يجب عليه القضاء وتسمى محبطات قسم يبطل الصوم وكذلك الثواب إن كان بغير عذر فيجف فيه القضاء وتسمى مفطرات القسم الأول المحبطات وهي ما تبطل ثواب الصوم قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش إلى آخره. Yang dewek hormati Dani Kepala Desa Durian beserta seluruh aparatur desa yang sempat hadir, Dani Kepala Dinas Dikfora Kabupaten Lombok Tengah yang kami hormati, Dani-Dani Pengelinsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia. Tengiring bersyukur ulehna tifak desida Allah Subhanahu wa taala. Si sampun ngicanin tiang pelungguh sami sehat, afiat dan sempat. Walaupun dari tadi hujan lebat luar biasa, tetapi tidak mengurangi semangat pelungguh sami untuk menghadiri majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kerauhan tiang pelungguh sami tercatat sida-sida Allah Subhanahu wa taala menjadi satu pahala besar yang akan disimpan di sisinya menjadi sengun temate, sengun terak di jelumuri. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tengiring aturang kehadirat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selakutan dan tiang pelunggum sami cinta jok beliau. Mudah-mudahan beliau mencintai kita dan berkenan era li jelo kiamat memberikan syafaat tipak tiang pelunggum sami sehingga tiang pelunggum sami mudah-mudahan ngiring beliau, ngiring guru-guru kita masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ibadah Ramadan, ibadah puasa merupakan ibadatun sirriyah. Teparan aran ibadah sir, ibadah sandek penggitan, ibadah sak tersebut si Allah Subhanahu wa taala. Beda kenca ibadah-ibadah empat yang lain. Ibadah salat, puasa, sedekah, zakat, haji, selaput niki penggitan. Sembayang pedas ruan sak rukuk sujud. Bersedekah pedas ruan kepeng kep bareng Nabi sak tersugulang penggitan. Ndek penggitan lagu tumuman. Ha, penggitan. Haji wah jelas. Biayen wah jelas. Pegawaian penggitan. Senenten man berangkat penggitan oleh balai dengan seziarah macam. Sintung-sintungan puasa jak nenten narak dengan bercerita, nenten narak dengan ziarah. Lumbar ziarah judul anak mulai puasa jemaah. Arak marak niki? Nenten narak. Saya enggak puasa niki ndek penggitan. Ande narak dengan ndek puasa. Lagu piak-piak dek lemah, lemes-lemes. Demin kerasa angin marun dengan ni rebak rua. Piak-piak dek mele rebak. Seduah dengan dan puasa niki. Saya enggak puasa ndek penggitan. Urusan puasa niki urusan dewek tiang pelungguh, pribadi-pribadi ragan tiang pelungguh bareng desida Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa niki melatih kita jujur. Puasa niki melatih kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya pemanik Allah, urusan puasa ja aku epe urusan. Seleke bagus cara puasa, seleke tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih makin niki wah jelas tiang pelunggu sami tarik kepada lapah. Tarik kepada menahan diri. Terumbuk malik isi jalan hujan niki. Tetapi insya Allah nenten mengurangi nilai pelungguh. Bahkan akan menambah nilai pelungguh. Lamun dari sisi manfaat, belik manfaat hujan niki. Ndek pada selalu di depan panas. Sehingga ndek terasa lalu es nol di min semenian. Ndek penggitan lalu es di min asar. Nah. Tetapi di sisi lain, pelungguh yang kayun lumbar ngaji belegeran. Yang sempat SMS yang beruk dimin wah asar, hampir asar, masih beli hujan. Tahu tiak ngaji di lauk makin nunin tak. Lagu baru enggak tingkah ni. Di mak hujan lek tu pokok lek nikin dek hujan. InsyaAllah mau tengah tengah ji. Mudah-mudahan kegiatan tiang pelunggu sami niki tama dalam sopok manik Rasul dalam hadis mengatakan izamul jazai ma'a izamil bala. Belik pahalan pelungguh sami tergantung leman halangan. Belian jak halangan terbelian pahala. Wi sande hujan pok tengah ju belik luar biasa pahalan lagu ndek terombok si becek. Makin terombok isi rintis, terombok isi becek, berombok pahalan pelungguh semakin besar. Fa in radiya falahu ridha. Lamun pelungguh ridha nenten ngerumun-rumun Allah taala endah gener ridha jok tiang pelungguh sami. Tiang yakin darak ngerumun sambil jalan pelungguh lumbar ngaji. Darak dengan gerumun nang langan. Darak dengan gerumun nang hujan. Di entau tak ngaji si Allah taala darak kana menu baru. Ha. Fa in radiya falahu ridha. Lamun rede terima peca leman desida Allah Subhanahu wa taala falahu ridha. Mau ikredaan leman desida Allah Subhanahu wa taala. Kalelah tepiak perop bente nyewe. Wah ter masuk niat sawah tep pasang bagus niki persiapan untuk orang ngaji
sudah tercapai niatnya, pahalanya. Semakin diguyur hujan, semakin besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, fa in sakhita falahu sukhtu, Malik Nabi. Lagu lamun teng remon-remon, milu Allah taala ngeremon. Kemai angin sagremonan si dengan dia. Papah panas cak selapu nendeng hujan. Baru sabeng aja ngeremon. Nah, milu Allah taala geremonan tiang pelunggu sami. Lagu mawinan nikah, dawak napi jati cansi Allah Ta'ala, nenten nara yang dia berdua hikmah, lebih-lebih puasa Ramadan. Karena begitu tinggi nilai puasa Ramadan, maka perlu tiang pelunggu sami wikanang, napi hal-hal sak nyebapang pelunggu sami dapat pahala besar. Napi sebab sak nyebapang telang pahala sak belik niki, ia mawinan. Makin nikiti can pelunggu sami, judul pembahasan kita, tema kajian kita lik bian-bian niki, tiang pulih tebeng judul, tican judul, hal-hal yang membatalkan puasa. Lamun terbicara batal puasa, berarti otomatis batal bareng pahala. Lamun lendong sede bareng isin milu sede. Lamun isin sede bareng lendong milu sede. Ya. Lagu arak solah lendong di dalam sede. Nah. Yang abot terbeli manggis. Girang solah li luah di dalam sede. Ya. Arak solah lek luah lek dalam tu berdui. Sila, lamun pelungguh tepilein. Besarian pelungguh di canduren kencek kedondong. Bemolahan tekelor kedondong kencek duren. Bemolahan tekelor kedondong kencek duren. Tiang dek tiang peketuan bemaian, pedasang peketuanan tiang. Ya. Lamun pelungguh teketuan be sarian tican duren kence kedondong sarian duren. Lagu be molahan tedahar kedondong kence duren kedondong. Kembe nampak temolah kedondong. Molok li luah berduri li dalam. Lamun duren berduri li luah, molok li dalam. Nah, lamun penampilan be bagusan penampilan kedondong kenca duren. Kedondong darak be bonges kedondongnya molok. Kemolok li luah, lagu li dalam tu menintam berdui. Apa bedui? Tolang. Tolang ni kim betahun? Tengah-tengah atau di luar? Biasa sak tengah-tengah ni ki a ati. Menu perumpamaan manusia lamun li julun batur je alus, manis. Lagu di dalam je meleng kelor. Ye ibarat kedon, kedondong. Sila, mele pulung jadi kedondong. Lamun bahasa agamanya munafik. Lain di luah, lain di dalam. Lamun duren jak di luah tu lengiruan. Lagu di dalam benalus, memanis, sengeh. Aro timang kurang-kurang penampilan pelungguh datang ngaji, timang jande berpupur berkincu ngaji, duren. Isinya luar biasa. Apalagi malik oleh luah molok. Ya. Nah, yang pok lamun duren, ampok demau dait isin duren sak hebat, butuh tapik-kapik. Ditebani sok bertegen keruan tok sak luit, keruan tok tiak tegen. Nah, apa kena niki ya ibarat hidup tiang pelungguh jadi dengan Islam. Lamun tekayun pulih keselamatan, pulih pahala besar,
begak repot niki. Berade-ngade, ne kanggu, nendek kanggu, ne kanggu, nendek kanggu, ibat duren sak baru. Kurang-kurang tan teberapi-kapik, bakat imet, sendek teman mau ngelorang duren, juluan terbakar. Nah, yang pun surga niki, mun tepeta surga, lelah terjulu. Mun tepeta neraka jak becat, dia tolak repot. Makin pelungguh berdaftar jadi penduduk neraka, langsung keterima. Lagu lamun terberdaftar jadi penduduk surga, begak lelah. Ulak terberjuang, ulak tengaji, ulak terpedasang besi kanggung, bendek kanggung, besak mbatalang, besak ndek mbatalang, dek tebau turut kedemenan temesak doang. Sebab kebagusan di dunia niki, nenten tukur isi pikiran, nenten tukur isi perasaan, tetapi kebagusan diukur dengan agama. Ya mawinan Imam Syafi'i, Imam tiang pelonggo sami dalam kitab syariah, dalam fikih, napi bahas beliau, al-husnu ma hassanahu syar'u, wal-qubhu ma qabbahahu syar'u. Sak teparan solah le dunia niki, napi sak teparan solah isi agama. Sak teparan lenge, napi sak teparan lenge isi agama. Jadi ndek perasaan jadi ukuran solah niki. Ukuran solah lenge, tukur isi agama. Nah, karena ukuran solah lenge, tukur isi agama, maka penting tiang pelonggo sami memahami agama. Manik Nabi, idza aradallahu bi abdihi khairan faqahahu fiddin. Lamun desida Allah kayun jariang tiang pelonggo sami sajari panjakna jadi dengan bagus, tejariang tepaham li dalam kita beragama. Berembin dan terpaham, tanden terpaham, terjari yang tegeger lalu nuntut. Lamun tuah terjari yang geger nuntut, tanden tiak paham. Lamun tuah paham, iya wah niki tanden dengan tekayunang si Allah Ta'ala jadi dengan bagus. Nah, iya mawinan, tiang pelonggo sami butuh yang namanya bimbingan agama. Muk makin niki ya tengiring bareng-bareng pirengan. Simak manik ulama di dalam kitab. Adik ndak sak teparan tiang ngarang-ngarang. Tiang juang pelungguh niki kitab kita baca bareng-bareng. Kita pahami bareng-bareng. Adik sak memahami agama kita. Al-mufattiratu wahiyya ma yubtilu asla saumi samaniyatun. Hal-hal sak nyebabang puasa tiang pelonggo sami batal. Bareng-bareng pahalana telang arak balu. Nah, kalau datang balik bari hafal sama balu. Dia ni bubih ranggot kadu. Ya. Besa baluk niki al-mufattirul awwalu ar-riddatu. Pertama murtad. Napi kenan murtad wahya qata'ul islami biniyatin au qawlin au fi'lin walau kanatir riddatu lahzatan wahidatan. Niki. Paham pelonggo hatinya? Ndek. Apa kena riddah, apa kena murtad? Sugul leman agama Islam. Baik disebabkan dengan hati, katanya niki. Jadi walau biniyatin wahya qat'ul islami biniyatin. Niata sugul lekan Islam walaupun semenit batal puasa. Ya. Au kaulin atau dengan suara rekanggon tendek puasa muni. Kanggon tendek sembahyang urusan kita mesa. Lamun tebani kena apa sak wajibangna si Allah Ta'ala.
ampuk teparan kanggo tertinggalan, berarti kafir dengan suara. Ada kanggon tengin nemberam sekali dua, pokok ndak tetep ni. Wah nyata-nyata haramang nasi Allah Ta'ala. Innama harrama alaikum. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wah jelas-jelas sandik kanggo, teparan kanggo, kafir si suara. Tehalalang sak teharamang si Allah Ta'ala. Teharamang sak tehalalang si Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun sebalik. Nunasang maaf lagu ibu-ibu. Ketuan Quran niki. Di dalam Quran, kanggo ndek dengan mama merarik lebih leman sekek. Kanggo. Kanggo. Hukum niki, ndek terbicara demen atau ndek. Lamun tak berketuan saya kayun, jak selapun angkat tangan. Bahkan keberatan lamun dengan terbahasa berpolim kami mungkin. Lagu arah alik sopok negara jak lamun poligami terbayak si pemerintah gratis. Mungkin lamun nak Pak Kades durian menuntan Semarang merarik dua terbiaya si desa jak duit dengan berdaftar. Arak negara lamun dek berbeng sebinian merarik malik seninak terpenjara. Dah menurut ke dia berlaku lek teunin badai kejam masa mama ja. Sila. Tima engkanggo ia berdua syarat. Pelunggu ni dek khawatir ibu-ibu. Ya, sebab dengan merarik lebih leman seke arak syarat. Tamamul sihah. Tamamul amwal. Tamamul adalah. Pertama, kesehatan memungkinkan. Kedua, harta benda memungkinkan. Ketelu, keadilan memungkinkan. Paling telu niki paling sulit. Aman, keadilan dan keamanan niki. Lamun kepeng ja tahun dengan mete. Ya. Lamun masalah sehat, insya Allah munti orang merari ja sehat dengan. Timan sakit sehat angen. Walaupun awak kurang sehat. Nah, maksudnya Quran membolehkan ndak mite kena dek kedemen lalu. Nindek kena dek demen lalu. Lamun tak kira-kira dek tak tahu menu nunah jok Allah Ta'ala sak jariyan angan saya. Allah Ta'ala. Sak jariyan selakian ke saya. Sak jariyan sebinian ke saya. Allah Ta'ala piang tangan. Allah Ta'ala piang keselakian sebinian, lamun tak kira-kira ndek cocok idap ndek perasaan tenunah jok Allah Ta'ala ni ndek tengamuk ngase. Macam-macam meninta omeh dengan. Ni barang-barang tuan guru saya girang kancam barang lain lalu ngomeh. Sida dua ngepi adoka-doka nunin sumpah senak tuan guru terus. Nah iya ampuk te apik-apik. Lamun barang kanggo teparan dek kanggo, barang halal teharamang, seharam tehalalang kafir. Luwek dengan dek kota-kota belik lagu. Pokok sandak ke pemadu, si niji nang semamak nlalo jok hotel berkedek-kedek. Berarti sehalal teharamang, seharam tehalalang kafir. Ya dengan kafir isi suara. Terjelasan kitab niki. Ndik maksud tiang pelungguh ya tiang singgung-singgung ndik. Terjelasan niki. Ketelu arak dengan kafir gara-gara pegawai ya. Milun lalu ajok. Teme milu li aparan di gereja. Milun lalu dimin dengan nyembah. Milun berkopok-kopok. Ndik ke milu lah kenyang milu berkopok-kopok. Dimin temilu lalu tu, timak jak milu berkopok-kopok. Timak angan jak ndek kata memilu Kristen. Lagu yang adaptasi ini, tapi adik tak toleransi ini. Lagu pegawaian ibadah tu temilu toleransi. Imam Ahmad mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saya pedang edik kanca dengan, pedawah model. Nah, yang pok, lamun tiang pelunggu sami sak tajah laik si guru-guru sak ngaji tokol.
sak ngaji perukunan, sak batalang Islam, ini sebab ati, sebab suara, sebab cere, ini dengan doa lain. Gunan elak, arak jok cere lain bisa sasak. Gunan elak, gunan biwih, gunan nate, gunan ima, gunan tajah lain. Ngaji toko isi buru-burun sak. Mun makin tengah jim nojek teparan ah kolot. Padahal isin kitab sak belik-belik doang. Kumpul di dalam kitab perukunan. Makin jadi entah orang perukunan batur. Ya. Tengah makin jak sak mudirun-mudirun doang temenang makin. Mudirun atau modern? Ini injari mudirun, lamunnya nyedak jak mudirun. Lamun modern jak model baru. Ya. Al-asriyah lah bahasa makin. Ya, hal-hal yang modern. Nah, niki walaupun semenit te kafir, batal puasa. Bareng-bareng pahala pegawaian selapuk sawah liwat niki. Buih. Yang pe ulama-ulama lebih menjaga akidah daripada syariah separuh. Barat tiang pelungguh. Maulana Syekh, pahlawan nasional, gurun tiang pelunggu sami. Guruna si gurun tiang pelunggu sami. Ya. Sangat sinjaga akidah. Lamun peki syariah ajak murid-murid beliau banyak mengajarkan. Sebab napi sebab akidah niki perlu terjaga. Lamun sede dalam. Selapun sede. Lamun sede ate. Barang-barang penyeriuk tersede, pendengah tersede, pebawas temilun sede. Sila bila mendekinya kegedek li batur, apa penggawe si batur dia ini kena. Lalu ngaji batur apa? Munin. Ya, harap doang munin. Ya, apa sebab menyekan tendek teman li batur? Ngaji batur arah uni, ndek lalu ngaji arah uni, rapat lik tuan guru ruwet, uni ngerang malik, darah dan terkena, lagu lamun dengan bagus sangan ja, syukur searah, rapat jok tuan guru arah, lalu petang ke tuan guru uni dengan sa demenangan ja perasaan, lagu lamun dengan sa mula ndek demen ja, ndek ini nih kena si tebesuara, ndek ini nih kena si tenyeriuk. Daya lin liwat paran dengan nak lalu jok mbah jaga. Ya. Nah jadi dia ini kena. Ia ampuknya. Ala inna fil jasadi mudghah. Manik Nabi. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingat-ingat di dalam hati itu ada sepotong daging. Munsolah empat sak sepotong niki. Selapu awak temilu solah selapu. Lagu lamun sede daging sak sepelang niki selapu awak temilu sede. Penentang milu jari awak, imenai milu jari awak. Nah, ala wahyal qalbu itulah yang disebut dengan hati-hati. Nah, karena itu hati ini Nabi kita 13 tahun di kota Makkah. Memperbaiki hati manusia. Adik yang sak jadi dengan solah. Sehingga munah solah hati, solah iman, puasa mantep, sembahyang keterima, haji keterima, sodakoh keterima, selapuk keterima, lamunah solah hati. Lagu lamun sedih hati, sak solah jadi lengi. Nah, ye mawinan, tiang pelunggu sami diberitahu, sak nyedak agama, sak nyeda ibadah pertama tebilin agaman te. Lamun dengan baru tema Islam ja hidayah. Lamun dengan wah Islam ampun bilin agamana yaran dan dengan telang hidayah. Ndek mau hidayah. Nah, yang pelunggu sami makin niki kenyekan terjaga hidayah. Kenyekan terjaga iman. Iman niki ibarat binek. Binek bahasa pelungguh? Bibit. Binek.
ibarat binek solah tepalat di tanak solah lagu lamun dek terjaga yang tertanjak ini bagus buat ini bibit solah tepalat di tanak solah ampuk tegirang siram rabu ampuk tome ampuk terjaga pagar insyaallah hasilnya akan bagus. Sila pare pare sak nomor satu beli pelungguh di toko tiwun solah terus tetalat di tanak subur lagu pelungguh dewah rungu terus yang tertanjak doang tersiramin dek terperaiin dek gerun untuk bengan menu endah iman niki atin tiang pelungguh niki lamun dek tersiram gerun lamun dah gerun ngonek mati lamun dah ate mati khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah lamunah ate mate mete penyeriu ndek jelas ndek pedas pemirang ndek pedas pebaos salat nah yang pun perlu kesiran dengan pengajian terabu dengan amal soleh. Ngaji pelungguh, kenyakan ternyiram. Puasa pelungguh, kenyakan ternyerabu. Berdoa pelungguh, Allahumma inna kafung karim. Pelungguh, kenyakan membersihkan. Kenyakan tengumah. Kemudian, takut ya Allah Ta'ala. Tidak. Dia terima pahala puasa yang si Allah Ta'ala. Pagar. Takut niki ya jadi pagar. Ya ampun dengan belambah, ya takut belambah yang berensampi. Beluian kelang sempin dengan sandek belambah, kanca sak belambah. Hah? Sak belambah. Montor, muntah tamang elik, tak sak kolok montor. Aman, sekat telang. Lalu muntuh ruang perempatan untuk terparkir. Ada darat maling, ini. Tebih, no? Perlu narak rasa takut. Di dunia doang perlu takut. Takut ini kini bapang yaman. Aduh nendek tarik sandal tarik luah baru jauh si dengan. Tamang aman. Lagu lamun talur-alurang. Menuhin dahiman ini lamun terlalu pede. Aduh aku dengan Islam. Dek kak lu ngaji. Sak batal-batalan puasa je. Lek tuah nao ini. Lagu kena nino doang. Ia berdua jok kiri jok kanan jok julu muri. Niki doang burung sekek wah tak jam jam 5 wah niki. Sekek niki balut tak aji niki. Deman makruh makruh. Kan tu mesti jarang baca-baca doang ja. Onek selesai sak dua tema niki. Lagu apa guna tiak ngaji lamun tidak paham? Apa guna tidak ngaji lamun tidak jelas? Nah, timak ja balut dua mau tampuk lebih waktu dua lagu mantep. Daripada luen doang lagu gesik jari. Nah, searan aik terik tipa gesik ia nyerang liwat. Ia kena dengan tuak sama lewat kentok kanan sugun dengan kentok kiri. Nah, yang pok silak kapik-kapik. Ndak baik haramang sak tekangguang, ndak tekangguang sak teharamang. Ia ran dengan lamun atin temenu ite kapir si ati. Lamun ucapan tekena menu berarti ucapan sak nyebah pang sede pegawean terus. Pegawean itu. Misal harap dengan harus memaling kanggo tuni misal. Ampun gawe kapir. Saya enggak yang ngangguan. Lagu lamun gawe. Yo, semeton kan tahu dendek kanggo dia angkat gawe. Dendek man bosik ke lepas saya julu. Enggak nangan kepecat mau rezeki yuni misal masih terhormat masih terkeng dengan Islam lagu dengan Islam sak berdosa jemaah dimintobat ampun gawe kebagusan hapus ya Allah Ta'ala dosa salah niki. Nah yang tebeng puasa niki salah satu hikmah puasa adalah tazkiyatun nafsi tekadu persik diri. Nah yang pula munarak dengan sugul dengan bulan Ramadan dekman bersih dengan rugi. Sangat rugi. Munarak dengan hidup oleh awal Ramadan.
jengken tutup Ramadan munden tampun si Allah Taala ya manik nabi dengan rugi luar biasa. Nah, insyaallah dengan tiang pelonggo sami ngaji, kehadiran kita ngaji, jalan kita satu langkah dibayar 10 pahala, digugurkan dosa kita 10, diangkat derajat kita 10, pire puluh langkah telengan balik kali 10 dosa kali 10 pahala kali 10 derajat. Insyaallah itu disimpan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak tambah lalu. Yang membatalkan puasa yang kedua niki jawab biasa, al haidu wan nifas wal wiladatu walau lahzatan minan nahar. No. Haid, nifas, wiladah walaupun seberak. Nah, lamun haid jak piran pun teparan paling semendak sejelo semalam. Piran ton rekeng sejelo semalam 24 jam. Timak delima jelo haid lagun dek mbau cukup 24 jam berarti dek man termasuk haid. Penyakit niki. Mun penyakit wajib tepuase. Timak sugul dek batalang puasa. Nah, lagu lamun haid timak njak sejelo lagu oleh jam 6 monek misal. Yang ke jam 6 jemak pun geru. Ndek semua tak ngelek terus meraih telabah. Nah, saran meniki mohon maaf. Ibarat, mohon maaf yang nyontoh hang niki. Ibarat biwih. Itu andang tiang di tanah itu saya pelinggih nina. Ini jak mama di nuhayat niki. Nah, ibarat biwih niki geru li luah. Lagu lambun terpemenek. Ara ono sekedi bea jaga minar-minar, ara bahasa pelunggu minar-minar. Coklat jaga umat masih. Yang pok mohon maaf, ndak terpedasang selana. Luwe dengan diminggeru ruan selana, engkah kemeh nuni. Selana nu jak menin tan terpasang kan. Luah tau atau dalam? Diminde narak di ndek noh basak niki geru lagu lamun terpemeno eh narak ono sesekedi ha marak entani te niki pemeno e basak berarti arak elor te niki sekedi oh, berarti masih narak elor meno endah semeno no masih narak elor no lagu lain warnen kan paham belum go wajib terbahas niki kenyakan terbahas bab hae lamun balai jan ndek kaji pejoraan. Wah baik bunga ni nendek bareh tu balik. Nah, terutama ibu-ibu di jelon desak terakhir. Nabi laik nunasang sebinian beliau. Ya Rasulullah, mbe tu kaji tau diri kaji wah engkah men. Oh, suruh bait kapas, pok kolok ang minyak wangi, pok iya kolok lek tu. Ia terpasang. Limbelik perbatasan. Ndek lik luah. Ya. Ndek marak dengan tuak sama mamak laik nu. Ya. Nah. Ia model niki. Kalau mungkin di kalau mako dengan lik te pun narak ruang biak berarti arak pinyang kan. Nah. Ia entan tertanda niki. Sak biasa pituk jeluk, jeluk ke pituk. Ia tu perlu pelungguh. Lagu teduk-teduk ni dik berbadak. Lagu masih. Hampir zuhur pedasang ni. Masih jaga, lagu nak dik arak mandi sembahyang zuhur. Ia kena niki. Jadi laik, sebini Nabi tersuruh bait kapas, ampuk koloang minyak sengih. Kok ia polok lik tu. Haa. Munwah kadi gerun darak ono sesak coklat kuning biak oh berarti wah geru silahkan mandi solat. Dembo tepi perasaan haru sang jemaah jaga harak jajap geru lagu abot ke mandi jemaah kelema ah nindik kena menu. Lamun maghrib wah geru becat si mandi sembayang ise berniat puasa jemaah kelema mulai puasa. Ini menen maghrib geru jemaah kelema mandi. Berarti sembahyang isya
lolos. Wajib tak ada ni kila mun tuah geruam buat tendek mandi. Nah, kemudian lamun nipas, lui dengan apalagi makin kanak yang anak lip polindes di minengkah anak kan persi. Wansak terpersi separuh darah darah sugul. Geru, jangan kelimolas jelun darah sugul berarti mandi. Berarti munah limolas jelo jemak pun sugul berarti darah men wah niki. Sehingga jarak antara sopok darah kanca darah sak kedua 15 hari. Nah, yang ke 15 wah sak jelon sak nganak doang kok na arak darah geru jemak geru geru geru. Yang ke tanggal pitu olah sugul malik. Nah, berarti darah men. Lagu lamun arak sugul menemanan sekedi bilang jeluk. Yang ke 60 jeluk kanggo dengan ini. Dek nulak sembayang dek ulak puasa. Nah niki untuk mengamankan puasa kita. Ndak yang pun separuh mohon maaf. Dek teliti marak sak baru niki. Wah njak mandi puasa. Dimi mau dua jelo sugul malik. Batal sak dua jelo niki. Sehingga ia mandi ndek man selesai sugul haid. Nah berembe lamun kanak sandek wah sekolah agama. Atau ndek nuah tebahasang babul haid oleh gurunya. Nampuk dimin enggak entum pedasang. Arali selana dimin di arak memandi. Puasa dua jelo malik sugul malik mangan ndi rekeng sa dua jelo sawah liwat niki. Nah iya ampuk terperlu ngaji. Nah maka Pak Kades niki dia bebasang dengan leman fardu ain dengan tiang pelunggu sami diundangkan tuan guru untuk membebaskan tugas pelunggu sami. Era diminta tuan Pak Kades kan de tedoang rakyat de salat dan ibadah. Unggi Allah Ta'ala sampun tiang-piang pengajian lagu mulia dek milih hadir. Nah, molah berjawab. Nah niki sak kedua sak batalang puasa menyangkut dari bawah niki. Darah, nipas, haid dan wiladah. Apa kenan wiladah? Nganak. Arak dengan nganak gerun di narak darak. Tetap batal puasa. Sehingga anak niki berasa leman mani. Berubah jadi darak. Berubah jadi manusia. Nah. Lagu sakit lalu engkanok lamun tenganak gerun. Yang penaran darah wiladah. Darah yang membasahi anak keluar namanya darah wiladah. Jari pelicin adik ndak sakit lalu dengan dengan nganak. Ketelu al jununu walau lahzatan jogang batal puasa walaupun semendak. Berembe dengan sak kesurupan batal atau ndak? Dengan kesurupan kebangruan batal atau ndak? Batal. Arti junun, majnun dengan sak tetemuin awak ni si jin. Silamun dengan kebangruan. Anda yang bersengkarun, dia tahu diri. Mungkin dia tidak tahu diri berarti jogang niki. Kenyakan joga. Kesurupan. Kebangruan bahasa dengar. Sehingga dia tetemuin ni si jin. Nah, apalagi wah jelas-jelas jogang. Ngelidung lalu lampak bahasa lain. Nah niki termasuk membatalkan puasa walaupun sebentar. Kemudian ar-rabi'u yang keempat niki jande perlu terjelasang lalu bab jogang. Al-igma'u was-sakru was-sukru. Keempat mopok atau paleng. Bosen pelunguh mopok endah? Kan biasa sak dimin nganjeng-nganjeng liai plak. Diminlik tengah panas selung-selung pineng plek. Nah, mopo. Wal wasukru dan paleng kan biasa dengan mopok paleng. Nah, dengan endah ndek mopok lagu paleng.
Piran tok batalang puasa palang niki iza amma jami'an nahari wa amma iza afaqa walau lahzatan wahidatan shahha shaumuhu wa huwa al-mu'tamad indar ramli. Ampo batal puasa dengan sak palang lamun nepol oleh subuh jeung ke maghrib nepalang. Lagu lamun palang jam 7 ngase-ngase maghrib sah puasa. Saya ingat ndek nepol sejelu, sejelu. Sejelu niki 12 jam. Atau subuh palang, engkah mangan sahur palang. Dimintrahim maghrib ngase. Sah puasa. Cuma bareng kada sembahyang doang nong kada zuhur kenca asar. Yaran dengan hadiah leman Allah Ta'ala wah bukan dipalang oleh subuh yang ke hampir maghrib tu ngase. Berembe hukum sembahyang ndek salah dengan sak kelolosan doang pirem jam telun tindu ngase-ngase jam pitu sembahyang wah jam pitu niki yaran dengan kelolosan sok ndak sediah kelolosan biaran sediah kelolosan. Wah terahim subuh. Ampun kena kemelenggik semendah uni. Padahal wah kering mendengan terahim kan kering 5 menit, 7 menit lamun sa bagusan lagu niki 7 menit. Lamun sa becatan kan terahim 4 menit. Wah kering sekedik gati wah li julun lawang tau teniki. Ampun tinduk mulolos jam balu tengah se noja berdosa kita. Itu namanya orang yang tidur sengaja. Lolos sengaja. Saya enggak wah tahu tarak waktu. Kecuali temesan pesan senina tu atau itu sak nina tinduk pesan semamak makin menengebang ya duduk kakak. Tahu aneh tinduk bayi lelah lalu meleman wibian begawian nuni. Membeselanggah semama engkah ngerokok. Milum pidem samama. Ngasen-ngasen sak pidem tokon yang kekelemak pidem tokon lendah. Oh, apa salah seninan? Ndek salah seninan. Sama mama doang salah. Saya ingat ia sanggup beduk, beduduk. Ternyata ia pidem. Ia ajak dengan wah berpesan. Bareh mau ngebang, duduk kakak. Tahu ini tinduk baik, bareh ngasing. Bagus pesilaan, berselanggah. Sambil berselanggah, mau pirem. Ngasing-ngasing, wah liwat subuh. Wajib dua-dua sembahyang demi ngase. Lagu sak salak sema semama saya enggak sanggup nak berduduk mu kelolosan endah ni. 10 menit lagi. Wah. Jam 5.20 menit niki. Setengah 6 selesai adik pelungguh baru datang balik Saleman Beson, baru datang balik ampun deh berbuka. Ndak sab buka lek langan, dek nebang sik dengar ngelalah-lalah. Barih langan tok terbuka ni lampert si motor. Mudah buka li serin atau buka. Tahu menoah bahasa tiang pelunggu sami luar biasa. Ande nara ulama ya sempat piang te grammar bahasa Sasak ja luar biasa balagoh dengan Lombok. Sekedi si muni lagu duit tipaan. Si balak bidi min datang temui. Nyerang mengkejit doang. Ajak sebini paham. Apa kena mengkejit no? Kupi. Sedak. Luwe lain. Sekedar mengkejit doang. Apalagi nak kena kupi. Ini. Nak kena kupi barang semeton jerin. Masih kupi niki. Termos mundar air. Kompor ini julu. Gak. Belu. Menuendah apalagi Quran yang memang bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pun dia tebau nurut-nurut bentot. Zahir doang. Ya luwe sak tersimpan di dalam satu kali kalimat. Laukanal bahru midadan. Likalimati rabbi. Lanafidal bahru qabla antam pada kalimatu rabbi. Walau jina bimislihi madadan. Andai kata selapu air laut jari mangsi. Selapuk kayu jari polpen. Tekedu tulis supuk kalimat doang. Manik Allah Ta'ala. Dek mbau cukup si tertulis terjemahan tafsir satu kalimat. Wajan dikata nebis. Air laut jengke gero jari mangsi.
terombok yang Malik samenuk dek bau cukup. Saya kena menuk Allah Ta'ala. Ia epe firman, ia ndo yang Manik, ia ndo yang pernyataan. Saya ngak dengan sakmia paling tahu. Dengan sakepe suara paling tak tahu. Sila, makin lamun pelungguh doang, harap sopok-sopok pelungguh pihak. Pelungguh pihak keraru misal. Arak sak segi telu, segi empat. Mesti dengan sak miak lebih tahu kenen niki. Kembik nampuk na berjarak-jarak. Kembik nampuk. Mesti berdua na makna. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ia mawinan. Ibadah niki kita tidak bisa mengukurnya dengan perasaan. Yang kelima yang membatalkan puasa. Al-jima'u. Nah niki ja hubungan suami istri pengantenan dia perlu pedalam niki ja jarang dengan batalang puasa si pengantenan. Nah niki lamun sengaja, lamun dia sengaja ja kebetulan kejeluti induk bareng-bareng si sebini, musebini pidem usak mama ngimpi meleng-meleng tetun. Ndek batal puasa sok betelangkah, pecahkah lagu. Arwah kedung ni batal. Dek kanggo kena wah kedung. Ya. Arwah kedung aja mah tengah ada ni dek kanggo. Harus terpecah. Nah, niki lamun amidan syaratnya amidan aliman bitahrim. Syaratnya ingat di puasa kedua tau naran dek ka dek kanggo. Lamun dengan baru tamu Islam ja dek mantau hukum keneng kanggo dengan puasa barang tinduk kejelo si seninan membarang tinduk kena ngelor kence nginem doang dek kanggo mu poruk-poruk kejelo barang sebini berarti dek batal puasa sengaknya dek mantak dek manenau. Lagu lamun wah dengan wah laik-laik dek jadi dengan Islam ja parandi tidak ada hukum bagi yang tidak tahu dek termasuk niki. Kemudian yang keenam, wusulu ainin mim manfazin maftuhin ilal jawab. Apa pertama masuknya sesuatu dari seluruh lubang yang ada. Loang sak enam, sak pitu li awak teniki, pitu luik loang sak nyebabang puasan teba batal. Loang biwi, loang hidung, loang kento, loang apa yang dah? Loang ririk wah sila. Tengah pulunggu muntah ketuan saat dua niki ririk pulunggu. Loang ririk wah sila. Nah, munara yang pok lamun potong tijuk tetama batal. Lagu lamun temelin dek batal menuntan. Tak dek ni tianimen tegadu. Jemaah muntangkah puasa je sila berembir-embir dan pulunggu milik kanggu. Lagu lamun tekenya ke puasa ndak kedu poton ti tijo lau nyempelih. Lau nyempelih salah entan terbisuk bersiang di teleman kotoran ya batal puasa. Mun dengan ini dua-dua memungkinkan. Bisa besok menek, bisa besok ya kada hajat. Lamun dengan mama sekedar besok ya kada hajat doang mun menek den bau tama. Berbela montenai di air unin beketuan batal puasa tak tahu ende atau tengen tu di dalam air batal atau ende. Kira-kira lamun dah nyelam, wah dah nyoba nyelam, coba dah nyelam di dalam air ampu dah tiup air unin. Muntama air jok biwih tejak waktu tengen puas-puas niki berarti batal puasa. Lamun tu unin pun dia narak tamu cendek batal puasa. Cuuuuh. Unin lik bawah. Pun langsung ripet. Ndek noh tamu air. Ia ngempos dengan. Kecuali beridap tamu air. Jak ngoang. Aku mau ngentut cendek ngoang. Mau ngoang jak pun tamu air. Batal lah. Nah kecuali lamun kadak ha. Kada hajat ja mun kada hajat ja sok tua hapika-pika mun li aik ja
lamun tamu aik jak batah mudik tamu aik jak ndik. Misal kada hajat belik juluk sugul belik ngonek-ngonek berelong-berelong kocet paling kuoto jipet ndik noh tamu aik bersumpel tetep dengar lagu lamun sugul marak belik mikniki sekali-kali sugul ngoang tamu aik yasim batalah. Yo arak dengan sak menit kebelik ya. Watang tai watang dai li jeding yang tama jok wesih di ini tama dengan kesedang tama sing tantang sebur. Saya jaga wah tama li wesi jeding. Lamun meno model ya. Ampun nak li kada hajat li ai sak kenya kebelik ngelek ya bisa membatalkan puasa. Ya kena wusulu syai'in mimpazin maptuhin apa saja yang masuk melalui lubang yang terbuka termasuk tebesuntik lamun tebesuntik lik tau-tau sak langsung tama jok ti tiang nah tetu tebesuntik tama wat langsung jok dalam batal puasa berembe lamun lik betek tebesuntik ja ndek niki kana pori-pori tongkel tebesuntik ndek impung tebesuntik ndek lagu lamun terpasangan spiral ja batal. Nah, lamun impus niki ja lamun impus ja batal. Sengak tepite urat sak langsung ojok tian. Urat nadi yang bisa langsung kan impus niki pengganti makanan. Pengganti mak dibelik jarum lamun impus niki ja. Nah, itu ja yang pun di sembarangan muntimpuh jak tepete WhatsApp langsung berhubungan ojok dalam jadi pengganti maka makanan. Nah niki. Kemudian yang ketujuh garing dua. Yang ketujuh al-istimna'u ay talabu khurujil mani imma biyadihi au biyadi halilatihi au bifikrin au nazarin in alimal inzala fihima au bimudha ja'atin fa idza anzala fi hadhihi al-halat batala saumuhu. Ah, pertama dengan sak berjorak-jorak kanca sebini atau saling lus-lus nah sak kira-kira nyebabang sugul ma mani dengan ini poro-poro keletik jorak-jorak semaman tinduk ya loden-loden misal nah sugul atau ya sak mama suruh besuruh pun sugul batal. Cerorot kena tiang, pelunggu apa ya niki. Ya. Walaupun sak kanggo, lagu lamun nak kira-kira nyebabang sugul mani, batal puasa. Atau kita boyo HP, mohon maaf, terboyo HP. Boyo yang terdengar sak mulus-mulus berkelombas-lombas. Lamun tetau, dik temun terboyo sak menuk sugul mani, batal puasa lamun sugul. Lagu lamun kebetulan menghayal-hayal tumben, menghayal-hayal selapu ingat, ingat pengantenan, ah, musogol, niki jandek batal. Nah, lagu lamun sengaja ja, baik dengan tangan sendiri atau tangan sebini atau selaki, nah niki membatalkan puasa. Niki lamun deknya kebahas kitab jadi semal sebut ya wah niki. Kelas tiang dia bau sugul si tiang. Ya. Mendengar sak mula girang kocak jak. Eh, demen. Tiang gak untuk tiang sebut sama ini. Papa kena kebaca doa. Mun di luar pembahasan jak. Dek tiang semel. Saya ingat itu masih te. Apa sak bicara te masih te demen gawe. Eh. Yang pun dia te semel. Nere-re. Maksudnya yang pengantenan kena. Ya.
Lamun dengan sawah linsir, tuanku sak linsir-linsir jak wah engkah pikiran sama nomono pembahasa menon di tulingangan jak ndek pedas lalu. Mun sak bajang-bajang jak pedas ruan te belucon-lucon lalu. Nah, yang pok dek tang putih semel tia. Dek bawi si. Nah, di dalam dakwah juga seperti itu. Lagu lamun di saat kita sedang membicarakannya jak wajib kejelasan dengan ada yang sampai paham. Bahkan mulai pekih jak batas entah sambatalang doang tersebut lagu ditang semen sebut. Ya, misalnya bawa be batas jak sa nyembatalang. Lamun sekedar liwat-liwat di pelepin jak ndek mbatalang niki. No, rerek pelengke. Lagu lamun paye nimpoh semendak walaupun sekedar besungkuk batal niki. Terakhir. Nah. Enggak sabeng tiang judul membatalkan puasa. Wi sandek tebeng judul batalang puasa jendek no rerek pelinggih. Nah, sebab per satu yang membatalkan niki yang pot yang balikang pelunggu ya luwe cabang pembahasan rincian-rinciannya lagu yang basang pelunggu secara global wah adik lamun tak baca selaput mbareh maghrib tu tutup sak sekik doang niki penjelasan yang pot secara umum lah niki. Nah yang pot kena istimta te bersenang-senang pada berjorak-jorak ya apa jorak berjorak antara lutut kancaku pusat niki ndek kanggo tepejora walaupun ndek kanggo walaupun kanggo awalna lagu kembek nampuk tebalak bejora pada si kenyakan sebinit sak kenyake men ndek kanggo bejora antara pusat kanca lutut niki sebab napi parap dengan malam muntah berdekat di dekat jebak ngonek-ngonek tamen tuni bola munah litolite li julun gawang ngonek-ngonek tertendang tamen jo gawang niki lupa nah yang pun terbalak. Nah terakhir yang ke-8 yang membatalkan puasa al istiqau nah muntah dengan sengaja mun dengan apa aran lamun dengan ngidam jak bilang jelo larang semendak ngutak ndek niki jak membatalkan. Belembe lamun dengan tayak motor penguta lamun dek biasa sewaktu-waktu lamun bagus sehat ja ndek lamun berembe getadah ja tayak motor muta niki ja ndek batalang lagu lamun dengan setiap tayak motor pasti nguta berunti orang doang motor lah milih nengkok niki ja batal puasa mun tayak motor yaran sengaja mun muntah lagu lamun dek menutadah ja sewaktu-waktu ndek termasuk. Nah, niki hal-hal yang penting sebab malamun makruh niki ja tidak terlalulah. Lagu lamun anu niki ja sambatalang niki karena merusak puasa dan merusak hal-hal yang terkait dengan puasa. Nah, sepintas lamun sak temakruhang, apa ti makruh ndek tebedose kanggo lagu ya. Dilarang. Saran makruh mun tegawe ndek temu pahala, lamun tegawe mau te ndek temu dosa. Nah. Kembe nampo makruh bisa membatalkan. Be pertama al-alku nganget-nganget. Nah, sediah tetamang nasi pok tenganget atau apa jak tamang di nganget-nganget-nganget pok teteteh. Sekedar tanget-tanget dong pok teteteh. Niki makruh. Ndek batalang puasa lagu makruh. Lagu lamun tama, nah batal niki tama lik salat sopo sak baru niki. Nah niki makruh. Jadi makruh hatus saumi samaniatun. Sak makruh hendah balu lagu embe jaga entah makin niki. Kedua, terasa makanan. Pelungguh meriap lik pawon, berdua temui. Pelungguh pemenuh lik aik kanduk. Tamang aik kanduk ojok sidut atau ojok lampaki me. Ah. Makruh niki kanggon lagu makruh. Sok ndak debelet.
Hai rasa anu ja batal. Namun sekedar ini tepat malik keteh aja. Nah, pada nasi dengan berkemumuh, dengan bersikat, ndek membatalang niki. Kemudian al-ihtijam yang ketiga, lamun te bertanggi bulan puasa, ndek membatal lagu mak makruh ihtijamaran. Nah, cara lain bertanggi. Sarang bertanggi boleh otak, boleh bungkak, boleh betis. Nah niki termasuk pada sedengan bersuntik karena luah gati tahu niki sekedik niki. Al-hijamah atau al-ihtijam. Kemudian yang keempat, majul ma'i ba'dal iftar. Nah, diminta angkah buka puasa, ampun terbetijuh, tijuh hang ai-ai makruh. Nah, sehingga menghilangkan keberkatan puasa. Ini mudah buka, ada idap rasa masih manis, belat deh baik. Lalu mudah sembahyang jandik kanggu. Nah, yang ampun ter bersikat dulu sendeman sembahyang. Al-guslu bil inggimas yang kelima, mandi makruh tenyelam mun kejelu bulan puasa. Kembik nampuk te makruh lamun tenyelam di telaga pun te mai li kentok batal puasa. Kembik ndek sengaja lagu sida langgar makruh. Nah, mun telanggar yang puk makruh karena terjaga ndak-ndak sampai membatalkan puasa. Nah niki yang ke lima, nyelam biasa dengan layak-layak berdoa telaga, munarak langsung udah-udah bangkat nyeplung. Tama air, menik-menik sugul. Parande batal puasa. Ha. Kemudian yang ke selanjutnya yang ketujuh, kasratus syibai wan naum. Ha. Besuh lalu makruh. Jangan ke datang ti, makan-makan berbuka, balas dendam, makruh. Mana-mana yang tahtian lah juga. Nendek saya sampai tahtian lah. Nendek penuh lalu makruh. Atau tinduk makak-makak sa'an naumu ibadah. Kan jatuh tinduk-tinduk. Pahala ni. Kah mangan sahur tinduk. Kah sembahyang subuh tinduk. Arak zohor yang sembahyang tinduk. Makruh penuh lalu peninduk. Teniki. Ya. Nah, kemudian yang terakhir bunubui balu. Tanawulus syahawat al-mubahah minal mamsu minal masmumat awil mubassirat. Makruh ke pedas-pedasang lalu sak bahaya-bahaya. Walaupun seninak ke. Ini demen pedasang seninak saknya ke ndek berkelambi ye boya-boya ha ndek ha niki yang bisa hal-hal yang bisa mendatangkan syahwat kita makruh kita untuk melihatnya. Nah niki hal-hal yang makruh yang walaupun makruh perlu kita hindari karena selapun niki bisa mengganggu puasa kita tidak batal tetapi bisa menghilangkan pahala puasa. Itu barangkali yang dapat yang sampaikan. Mungkin ada yang akan bertanya tetapi karena waktu jam 5:30 lebih 10 niki. Ya. Wah, liwat waktu niki. Berjanji tonek 5:30 liwat 10 menit. De maaf mah tiang liwat sekedik niki. Masih jantek bilang jelo, jema ndek kang ya datang. Lat nendah ndek kang datang niki. Ya. De nebeng datang jemaah si Pak Kades. Tahun tanggal 17 Malik. Ya. Nggih. Nggih, tersepakat sekek doang. Mewakili. Nggih. Sebenarnya rak epi bagian materi sunat-sunat puasa. Lagukan wah ketuan baru. Apa kenan sunat daruan berbuka, sunat akhiran mangan sahur.
kenan sunat terbuka pecat puasa niki kena. Mun wah jelas arah waktu mau pecat puasa, pok pulunggu sembayang den masalah. Ndak sak sembayang julu bareng ka sembayang pok terpecat puasa. Iftar niki pecat puasa basa dite. Namun ngelor niki jak beumuri bareh isenda. Ha. Pulunggu kedung sehat tidak pulunggu. Aduh aku jak bareh beise tok pecat puasa ni. Nah niki sak makruh. Ha. Ndek tapi